Do you feel the pulse? Halo teman-teman, balik lagi sama channel saya nih. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Nux ya, atau software Nux. Ya, aplikasi ini berfungsi untuk mainkan game-game Android seperti PUBG, Crossfire, dan lainnya lah, pokoknya game Android. Nah, kalian download dulu Nux-nya, nanti saya kasih di deskripsi saja deh cara downloadnya. Pasti kalian sudah tahu ya, ini saya cara installnya saja. Nah, saya folder download saya taruh di sini, download program. Nah, kalian langsung keluarin dulu deh, langsung saja di run as ya, seperti biasa, seperti penginstalan biasa. Run as administrasi, yes. Nah, kalian alright, install next pokoknya. Itu kebetulan sini saya sudah install. Nah, kalian nanti akan muncul seperti ini. Atau kalian mau add emulator lain, versi Android kalian berapa? Ini kebetulan versi Android Nux Player saya, kalau bisa sih downloadnya yang terbaru ya. Nah, kalian langsung jalankan saja. Nah, nanti seperti ini. Kita close saja. Close. Nah, kalian tunggu saja. Tidak lama kok. Kalian ini bisa main PUBG di sini, main apapun lah. Ini cara install Nux-nya ya. Kalau untuk settingan PUBG mungkin nanti saya jelaskan, saya upload lagi. Nah, ini kalau kalian mau download aplikasi Android, kalian bisa langsung ke Google Play Store ya. Kebetulan ini saya nggak pakai WiFi, jadi belum ada sinyal. Langsung nanti kesini. Nanti saya ini dulu deh. Jadi kalau kalian mau keluar, pencet ini. Kalau mau end text, pencet ini. Nah, sini saya sudah install PUBG, WhatsApp, Crossfire, WeChat. Nah, nanti deh saya konekkan ke internet dulu. Nah, ini sudah kita konekkan ke internet ya. Nah, jika kalian mau download, nah ini kalian mau download PUBG misalnya. Bentar, saya ulang dulu ya. Sebenarnya ini gampang sih installnya, seperti itu, hanya kalian butuh kuota saja, atau kalian bisa ke WiFi ID, WiFi Corner. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Nah, jika kalian mau, misal kalian mau install PUBG, langsung saja ke Google Play Store. Ini udah otomatis Google Play Store-nya udah ada langsung. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet. Nah, kalian ketikkan saja PUBG misalnya, PUBG. Ngetiknya juga bisa pakai keyboard. Nah, ini bisa langsung open karena saya sudah open ya, menginstalnya. Nah, itu saja tutorial
kalian.